aku salahku di mana? Jelas-jelas ini truk-truk kamu. Kamu masih nanya, Fer. Lihat aja trukmu. Waduh, jangan parah kasar nih. Gitu ya. Sorry. Saya ngajar aja deh dari tadi loh. Ini. Udah, Mas, mending putar balik aja deh daripada. Kamu jalan. Udah. Jalankan truknya. Jalankan. Jalankan gimana aku? Hai, Sayang. Masuk aja, Sayang. Kakak di sini dong. Oh iya. Kakak ipar. Panas banget di luar, Sayang. Iya, panas nih. Di sini aja panas. Ini lo langsung jalan nih. Aku kan ngajak kamu ngeburit. Kamu mau nggak? Ngeburit? Iya. Kayaknya panas banget deh. Iya, tunggu sorean aja bentar lagi ya. Oh, iya. Ya udah, nunggu sorean aja. Terus mau di mana nih? Mau cari di mana? Kamu gimana? Maumu, Sayang, gimana? Aku juga bingung aku mau di mana. Panas banget lagi. Muter-muter aja dulu deh nyariin ya. Emang kamu puasa? Ya puasa lah, Gina. Puasa kan? Makanya aku ngajak kamu ngabuburit bareng. Kan kamu puasa juga? Kalau aku lah puasa. Enggak, biasanya kalau wanita ini kebanyakan nggak puasa, alasan mens ke alasan itu nggak alasan dong. Belum. Aku beneran lagi ini. Sungguh. Puasa. Beneran sayang. Aku kapan sih bohong sama kamu? Bohong batal puasanya. Nggak kok, serius. Gabut ya di sini. Kita ngapain ya enaknya? Udah ya? Kamu main TikTok? Enggak kok. Kok TikTok? Kan sih? Enggak, ini IG loh. Oh, IG. Kira TikTok. Aduh. Terus mau berangkat jam berapa? Panas loh, Kak. Sekarang aja deh, nanti kan mesti muter-muter. Iya, takut nanti kalau sore rame di jalan ya. Berangkat sekarang ya? Ya udah. Enggak salin dulu atau gimana? Enggak, gini aja. Males banget, mager. Ya udah deh, ayo. Ber banget lagi. Ya udah, langsung jalan. Ya udah yuk, yuk. Ayo, Kak. Ya, yuk. Mau tas mulu, Kak. Iya, punya Kakak. Hah? Enggak usah deh. Ya udah, yuk. Ayo, sayang. Kak, yuk. Kakak aku lemot. Ya udah, ayo cepetan kamu di depan aja sana. Nah, aku di depan ya. Ya. Duh, gak ada orangnya lagi. Kode. Cari putar balik juga susah. Apalagi mau barang ya. Yuk. Enggak ada lagi. Aduh. Kapan? Ya ampun. Ini siapa sih? Mas, gak bisa lewat. Mas, ada truk, Mas. Ya? Apa ya? Siapa, Kak? Ayo, Kak. Kita samperin aja. Sayang, samperin aja deh. Mas, saya minta tolong. Lo naruh truknya jangan di tengah. Saya gak bisa lewat. Mas. Sembarangan sih, Mas, parkir mobil kayak gini. Ayolah, pakai logika. Harry. Mas. Ini temen SMA aku. Di, Kakak punya teman modelan kayak gini. Kalian datang-datang marah-marah. Maksudnya? Ini truk kamu. Jangan sok, lagak bodoh deh.
Sudah tahu truk besar kayak gini kamu tahu tengah. Mobil aku enggak bisa lewat, Mas. Mas, ini salah paham deh, bukan. Salah paham apanya sih? Dari tadi kamu naik-naik truknya kan? Naik truknya barusan. Kak, kasih paham dong, Kak, teman Kakak. Ya, harusnya ngomong baik-baik dong. Harusnya ngomong baik-baik dong. Ini bulan puasa, ngerti? Justru bulan puasa, Mas. Jangan bikin emosi, jangan bikin puasa saya batal. Justru kan bulan puasa, kita gak boleh marah-marah. Masnya datang-datang langsung marah-marah ke aku. Aduh, sebenarnya gak usah sok ngedakwah deh. Mending ini buang kemana gitu, Kak. Pindahin gimana? Ini ya pindahin dong, kan ini punya kamu. Kok bisa aku gimana-nya sih? Awas, Seng. Bener kata orang, gak mungkin setan tuh di bulan puasa ini di apa? Di belenggu. Di belenggu. Ternyata setannya di sini. Ya ampun. Nin. Ternyata ya dia ya kerjaannya kayak gini, gak ada. Emang kenapa? Oke. Kalau misalnya kerjaanku kayak gini kenapa? Ih, malu-maluin dong. Malu-maluin. Enggak banget, apalagi kamu teman kakakku. Ih. Gak usah teman kakak, mau pacaran sama supir truk kayak gini. Nah, emang kalian mau kemana ini di jalan-jalan sempit kayak gini? Gak usah ngurusin kita ya, Mas. Gak usah ngurusin kita. Nih, pindahin. Jangan di pinggir jalan. Udah tahu jalan sempit. Urusin truknya aja deh. Udah, Mas. Aku gak mau kamu ngomong berbahasa basi. Ya gak bahasa basi. Pindahin truknya. Saya mau lewat. Saya mau ngabuburit sama kakak ini. Aku mau jelasin dari tadi gak dikasih kesempatan. Sebenarnya ini... Jelasin apa lagi sih? Dia siapa sih namanya, Kak? Ferry, aku males banget manggil Mas. Ferry, penampilanmu tuh sudah sama kayak supir truk. Udah. Gini loh, Mas. Enggak, Ci. Aku mewakili supir truk nih ya. Enggak semua pekerjaan tuh yang penting halal kan? Iya kan? Gini ya, halalnya halal. Kamu tuh menghambat jalan, tahu enggak sih, Fer? Gini loh, sebenarnya bukan aku yang punya truk ini. Hah? Aku juga mau. Kamu masih ngeles ya? Ngeles. Kamu masih ngeles. Kamu tertarik sama kakak aku, jadinya kamu gengsi gitu ngakuin semuanya. Kamu tertarik sama kakak aku. Please deh, kamu aja sendiri ngaca. Kamu siapa punya kaca ya? Tertarik sama. Iya, ampun. Udah kerja betul-betul pindahkan truknya. Eh, maaf, Mas. Bentar. Bawa apa nih? Kamu ngangkut sapi. udah jangan deket-deket. Oh, truk ini ngangkut sapi. Pantesan bau ini. Atau jangan-jangan sapi orang diambil. Bisa jadi loh. Bisa jadi juga sih. Ini kok jadi kemana-mana sih? Cuman perkara mau lewat aja kok sampai kayak gini. Ya kan salahmu juga. Salah aku, salah yang kamu gimana? Kamu nyalain kita. Kamu nyalain kita bertiga gitu. Hah? Aku salahku di mana? Jelas-jelas ini truk-truk kamu. Kamu masih nanya, Fer. Lihat aja trukmu. Waduh, jangan parah kasar nih. Gitu ya. Sorry. Saya ngajar aja deh dari tadi loh. Ini ngebatalin puasa. Aku udah bilang ini bukan truk aku. Terusnya siapa? Ya enggak tahu juga, aku juga mau lewat juga. Udahlah, Fer, jangan bikin puasa kita tuh batal. Iya, kamu tuh enggak puasa, aku tahu. Tuh, bau-bau kamu bau rokok. Ngerti? Kok bau es. Bau makanan. Bau ini nih. Bau sapi juga. Kamu seneng kerja kayak gini, Fer? Tahu. Emang ada yang mau sama kamu, ha wanita, ha? Ya udah, itu kan urusannya aku, Mas. Ada yang mau atau enggak, yang pasti ini bukan. Fer, di sini jalanan rame ya. Kamu tahu kan dari tadi banyak motor lewat, mobil lewat, kesusahan. Loh. Jadi mending buang aja di truk kamu ini, enggak guna banget kan? Ini bukan trukku, aku juga mau lewat. Hah? Mau lewat? Mau lewat apa? Kamu jalan kaki gitu, ya udah lewat aja. Susah banget sih, Fer. Ya makanya kalian langsung ngejas aku yang punya truk ini. Aku juga mau lewat soalnya kalian. Ya gimana sih? Aku tahu kamu ngeles karena kamu gengsi sama kakak aku kan. Ngapain sih? Aku nggak ada urusan apa sama kamu. Aku hanya teman SMA sama dia. Dia yang malah yang pernah suka sama aku dulu. Ih, nggak kebalik. Kan? Enggak. Kan nggak aku kan. Kamu yang gengsi kan. Gara-gara. Ngaku-ngaku, sadar diri. Gara-gara dia ngelihat aku. Wanita secantik ini. Nggak level. Dan sama kulit coklat sepertimu, ha? Mas, bukan coklat lagi, ya. Hitam. Aku nggak tahu, aku nggak tahu urusannya gimana. Yang pasti dia pernah suka sama aku dulu. Nggak, bohong, dia bohong. Bohong kamu lagi. Ya puasa masih aja ya. Ya makanya nanya seperti itu dulu, ya kan? Kamu ngejar-ngejar sampai ke kelas. Udahlah ya, aku capek, Fer. Ya udah, lewat aja. Bisa aku, ayo aku. Kemana gitu? Aku sudah bilang, aku juga. Kamu banyak omong loh, Fer. Kenapa? Tentunya mau gue udah dorong. Apa aku bantu aku nyetir? Eh, jangan dong. Kamu yang dorong, jangan aku. Capek. Aku juga capek. Gimana aku jelasin sama kalian? Aku sudah bilang ini bukan truk. Gak usah dong, sayang. Kamu gak usah ikut campur urusan dia kok. Atau terbalik aja deh, biar gak. Dih.
Wah, banget kamu ngomongnya. Jangan bikin nih. Saya emosi. Jangan bikin saya bisa berkasar sama kamu. Daripada kalian cuma di sini ngehina-hina aku kayak gini, mendingan kalian putar balik udah sampai tujuan, ya kan? Kamu enak banget ya ngomong kita putar balik. Kita pakai mobil. Ya aku tahu mobil siapa. Kita. Dan kamu bawa truk doang kan? Eh, Mbak, ini bukan trukku. Nin, kamu jelasin sama adekmu kan. Udah jelas-jelas ini truk kamu. Kamu naik-naik. Dari mananya kamu tadi, bilang ini truk? Terus masih sekarang masih gak ngaku. Gimana? Ya. Bentar, bentar Kak, gini. Kamu gak ngakui kalau ini truk kamu. Ngapain kamu naik-naik ke truk? Aku naik-naik tadi karena kirain ada aktivitas di truk ini. Mungkin ada orangnya yang lagi. Oh, enggak. Kayaknya ada hal lain deh, Kak, yang bakalan dia buat ke truk ini kalau emang truknya bukan punya dia. Emang kamu nemuin apa di truk ini? Wah, maling nih. Jangan-jangan sekarang zamannya sapi ini. Curi sapi. Nah, apalagi mau lebaran. Kok malah jangan-jangan ini bener deh. Bentar. Ini masalahnya kok malah runyam gini, tinggal lewat aja. Ayo aku pandu. Bisa kok lewat. Ini mobilnya kan kecil. Maksa banget ya. Tahu kan? Aku sudah kasih solusi. Tahu kan mobil cowok aku bagus banget, keren banget. Jadi enggak mungkin dong lewat jalan sesempit ini kalau lecet. Nah. Kamu mau ganti pakai apa? Mobil pacarmu ini kecil, bisa masuk. Enggak bisa. Kamu bilang kecil. Dengarkan, kalau lecet gimana? Kalau trukmu lecet, enggak ngaruh. Mau dikrek-krek gini kayak mau dikrok-krok gini kayak mau dipukul kayak gini, enggak ngaruh. Ya udah dosa ngegas dong, Mas. Bukan enggak ngegas dari tadi saya kamu bikin misalnya. Ya udah deh sayang, kan aku udah bilang sama kamu hajar aja deh. Sebenarnya bisa diomongin secara baik-baik kan. Aku jantan kalau bisa, ha? Ya aku enggak gitu loh, Mas. Yang pasti aku sudah ngomong baik-baik, ini bukan truk aku. Aku juga mau lewat di sini. Mas, saya capek ya. Sama, Mas juga capek, jelasin sama sampean. Tapi kalian maksa aku ini ngakuin ini trukku. Padahal ini bukan trukku lah. Terus punya siapa kalau bukan punya kamu? Aku enggak tahu, aku juga mau lewat juga. Banyak omong nih orang. Iya. Gimana mending, nih? Mending gini deh, Mas. Wes, percaya aja sama aku, ini bukan truk aku. Kalian putar balik aja kalau memang salahkan enggak bisa lewat sini. Dikira deket putar balik? Hah? Jauh jaraknya. Berapa kali kamu ngomong? Sebenarnya bukan kita. Urusan aku sih. Aku cuman berniat baik tadi ke kalian, enggak bisa lewat karena ada truk. Dan ini bukan truk aku. Kayaknya aku sudah bolak-balik deh ngomong. Apa sih? Yang kamu gengsiin buat ngakuin truk ini apa gengsi, sih? Ya ampun, gengsi apaan sih? Emang bukan truk aku. Lihat kan, rame banget di sini. Truk kamu ganggu banget loh. Itu jam 5. Iya nih, udah jam segini. Ya udah putar balik aja, Mas, daripada nungguin di sini. Aku juga mau putar balik. Sumpah enak banget. Apa kamu bilang? Apa kamu bilang kamu mau muter balik? Ngapain? Kamu langsung jalan aja. Kamu kan kesini naik gojek atau jalan kaki, aku mana tahu. Udah deh, Mas, mending putar balik aja deh daripada. Kamu jalan. Udah. Jalankan truknya, jalankan. Jalankan gimana aku? Mas. Ini mau dipinggirkan dulu ya. Maaf. Oh iya, Mas, sampean ganggu lo, enggak bisa lewat ini. Iya. Maaf, Mas. Tahu kan? Loh, iya. Percaya kan? Aku udah bilang juga. Ayo, Mas. Tak kawan. Ya udah, ayo, Mas. Sudah. Nyepet ini. Lah. Ini truknya siapa? Mas. Ini truknya siapa sih? Enggak mungkin, Mas. Iya itu. Mau lewat dari tadi, Mas. Wah, gua udah tetangga bilang. Ferry, bentar. Apalagi? Ini truk siapa? Kalian dari tadi nyerocos sih. Aku kan udah bilang ini bukan truk aku. Ini benar, Mas, truk sampean. Iya, truk saya ini, Mas. Baru parkir saya. Ya udah, Mas, lanjut aja, Mas. Aku juga mau lewat. Bentar. Siapa? Siapanya lagi? Punya aku lah. Gak mungkin. Katanya dia miskin. Terus kok dia bawa? Ya dulu miskin, sekarang dia bawa mobil. Kak, dia pakai HRV loh. Ya ampun. Ih, tahu gitu tadi minta nomor HP-nya. Ya gini. Ya, keren lagi mobilnya. Aduh. Makanya, jangan suka nyerocos kalau ngomong itu. Kakak aku minta nomor HP-mu. Ih, kakak sih nggak minta nomor HP-nya dia.